Pandai merupakan sebuah aplikasi pembelajaran untuk pelajar-pelajar sekolah. Jadi apa yang Pandai sediakan adalah kandungan pembelajaran melalui aplikasi digital. Jadi pelajar-pelajar sekolah dari tahun 1 sampailah tingkatan 5 boleh dapat kandungan-kandungan secara harian dan berterusan. Jadi Pandai ini fokus lebih pada assessment buat masa ini. Pandai mengandungi macam daily quizzes, topical test, sample exam papers. Dan apa yang menarik, selain daripada soalan-soalan, unlike traditional books yang lebih keras dan non-interaktif, Pandai ini dia ada automatic grading, dia ada instant feedback, dan selain itu pelajar boleh tengok bukan saja sama ada mereka betul dan salah, tapi juga penerangan, dia punya detail explanation, dia punya step-by-step solution, semuanya ada dalam itulah. Saya dan rakan-rakan founder Pandai yang lain sebenarnya dah bekerjasama memulakan sebuah perniagaan lain yang berasaskan pendidikan juga lebih kurang 11-12 tahun yang lepas. Jadi masa tu kami sama-sama grad daripada overseas, daripada universiti berbeza lah. Masa mula-mula kami mula tu quite conventional lah. Kita banyak buat face-to-face program, buat paper-based program. Jadi masa mula-mula kita buat program kecil-kecil, program hujung minggu di sebuah sekolah, kemudian kita pergi ke sekolah lain dan seterusnya. Alhamdulillah program-program yang kita buat ni dapat sambutan lah daripada guru-guru daripada seluruh Malaysia. Dan pada tahun 2013 lebih kurang, kita ada start buat masuk program-program dari luar negara. Dan along the way, kita nampak lah macam, oh, benda ni memberi impact yang besar. Tapi kita rasa kita patutnya boleh buat lebih lagi. Jadi kita rasa dengan teknologi ni kita boleh buat macam-macam lagi. So kita actually conceive the idea buat Pandai ni baru lagi, about 12 months ago. Kita rasa macam, oh, bolehlah kita try satu inovasi baru kan. Jadi ini memang betul-betul startup yang mana kita pun at the beginning kita tak sure lagi business model ni macam mana. Macam mana ni? Student punya respon, parent punya respon, cikgu, KPM kata apa kan. Jadi kita try. Kita incorporate pun bulan Disember. Itu pun selepas kita dah macam launch satu beta trial lah bulan Oktober tahun lepas, khas untuk budak-budak SPM saja. Dan kita dapat feedback yang sangat baik. Beribu student download dan gunakan, dan kita rasa boleh pergi ni. So kita incorporate the company, Pandai Education Sdn Bhd in Disember. Dan dari situlah semuanya bermula lah. Kita sebenarnya di Pandai ni dapatkan konten daripada banyak cara jugalah. Yang pertamanya, kita ahli-ahli daripada Pandai ni, foundersnya sebenarnya dalam bidang pendidikan dah lebih 10 tahun lah. Maksud saya sendiri dan kawan-kawan lain kan. Kita ada bekerjasama jugalah dengan guru pakar, guru-guru yang memang dah ada bahan-bahan yang sangat banyak dimasukkan dalam Pandai. Yang ketiga, Alhamdulillah along the way, walaupun Pandai ni quite baru lagi, kita ada buat jugalah key hiring daripada orang-orang dalam publisher lah, industri, join team Pandai sama-sama keluarkan konten-konten yang baiklah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga dikeluarkan guideline. Contohnya untuk kurikulum ni, dia follow satu dokumen dipanggil DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, yang senaraikan apa yang pelajar kena belajar untuk setiap tahap, untuk setiap subjek. Jadi kalau kita follow tu, kita tak lari jauh lah. Kita pun risau juga kadang-kadang kalau aplikasi digital ni kalau tak ada motivation kan, jadi pelajar-pelajar ni tak guna juga. Jadi kita ada some form of gamification element jugalah. Jadi ada macam scorecard, ada markah ranking by contohnya sekolah, daerah, by negara kan. Ada badges-badges yang diorang collect. Jadi Alhamdulillah lah, student-student ni kita tengok diorang guna dengan berterusan. Ada some student yang maintain streak of more than 100 days. Macam hari-hari diorang masuk untuk make sure diorang collect the badges, the points kan. Masa mula-mula kita start pada bulan Januari tahun ini, Pandai di offer secara percuma lah. Later kita ada tambah feature tambahan lah. Dalam bulan Mei tahun ni, kita start offering the premium version. So kita namakan dia Pandai Premium. Itu untuk pelajar-pelajar yang mahukan extra features lah, features tambahan. So yang percuma tetap ada. Setiap subjek dia dapat beberapa soalan untuk semua subjek yang dia subscribe lah. Tapi kepada yang Pandai Premium, dia dapat extra. Dia ada ujian topical yang extra, sample paper yang extra, khas pada mereka yang mungkin mampu dan nakkan option yang lebih lah. Harga yang kita tetapkan RM169 setahun untuk subscribe Pandai Premium. So kita ni, to be honest, memang dalam fasa tweaking kita punya offering, kita punya pricing lagi lah. Kita still banyak lagi assumption yang kita tengah validate. So itulah antara sebabnya kita cuba join Global Accelerator Program by Magic. Global Accelerator Program ni, dia program yang mengajar kita semua
bidang berkaitan startup. So dia bukannya fokus on the business side saja, tapi ada juga elemen technical, elemen tentang validation, fundraising, investment, di samping perkara-perkara bisnes yang biasalah macam marketing, pemasaran, managing team dan sebagainya. Jadi Magic ni sediakan the validation yang mana mereka query kita dan bagi feedback yang agresif tapi yang tepatlah daripada orang-orang pengalaman. So antara elemen dalam Global Excel program ialah mentorship. Jadi mereka sediakan lebih kurang mungkin 20 lebih mentor yang mana kita kena lalui proses mentoring ini dengan mereka yang disediakan oleh Global Excel program. Pandai memang tidak sesekali berancang untuk replace cikgu. That's why kita tak ada sangat teaching material ataupun video-video yang mengajar ni. Buat masa ni pandai tak ada. So kita bayangkan pandai ni complement tugas guru di sekolah lah. So kat sekolah belajar macam biasa daripada guru. Tapi lepas sekolah kalau nak buat ujian, latihan, nak nota tambahan, boleh gunakan pandai. So kita harapkan guru-guru pun bekerjasamalah dengan pandai untuk beri feedback-feedback lagi untuk kita pun improve sama-samalah. Sebab sektor pendidikan ni sebenarnya sangat luas. Banyak orang yang boleh mainkan peranan. Bukan sahaja guru-guru secara formal, bukan sahaja Kementerian Pendidikan Malaysia, tapi organisasi-organisasi luar sama ada swasta ataupun semi-government pun boleh contribute dengan cara masing-masing lah. So di pandai kita ada misi kita sendiri, so hopefully kita boleh contribute dengan cara kita. Cabaran kita terutamanya dari segi akses internet dan juga akses kepada device, kepada peranti. Kalau kajian daripada KPM baru-baru ni mengatakan di Malaysia lebih kurang 63% sahaja yang ada akses kepada peranti lah. Memang ada competitors di luar sana, ada yang daripada publisher, ada daripada inisiatif dari swasta, syarikat kecil-kecil lain. Ada pelbagai inisiatif yang kita tengok pun bagus-bagus. Jadi mereka ada angle masing-masing lah macam mana mereka nak offer e-learning. Ruang ni sangat besar. Banyak player boleh ada pada satu-satu masa. So kita tak risaulah dari segi competition ni. In fact, kita pun boleh bekerjasama dengan mereka. Internally, kita memang nak jadi super education app, iaitu sebuah app aplikasi education yang memberi banyak offering dalam pandai lah. Dan buat masa ni, apa yang kita tengah usahakan adalah enhancement terhadap feature-feature pandai. Untuk tahu lebih banyak tentang pandai ni, boleh layari laman web kita www.pandai.org. Kat situ ada semua informasi untuk download, untuk muat turun dan sebagainya. Tapi kalau kita nak guna dalam bentuk app di phone, kita boleh pergi ke Play Store ataupun Apple App Store dan search pandai sahaja. So, Magic ditubuhkan untuk memberikan sokongan yang diperlukan oleh perusahaan sosial dan juga startups. Right. Sokongan ini telah diberikan dari penubuhan Magic di 2014. Ya. So DNA Magic tak pernah berubah. Right. Inovasi, kreativiti dan juga teknologi adalah aspek-aspek utama yang ditekankan dalam kesemua program yang dijalankan oleh Magic. Kita akan merangka program-program berdasarkan isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan sosial dan juga startups. Di sini kita menjalankan program-program dengan tempoh masa yang pendek di mana program ini disasarkan untuk mendapatkan impact yang tinggi. Di Magic, kita tidak mempunyai kriteria terperinci untuk memasuki program-program yang dijalankan oleh Magic, tetapi kita mementingkan atau pihak Magic mementingkan viability of the business, right? Because we actually admit businesses across the entire value chain dari tahap ideas sehingga scale up. So for as long as you have a viable business dan ada impact, kita menerima ya startup-startup sini. Di sini saya ingin menyeru public sector dan juga private sector untuk terus menyokong, terus membuka segala pintu yang diperlukan oleh SEs dan juga perusahaan teknologi ini untuk terus maju.